dari segi semangat, dari segi kreativitas, ya terutama dari segi networknya, karena menurut saya anak-anak di Indonesia, anak-anak muda itu benar-benar haus akan yang namanya kesuksesan. Ketika mereka haus akan kesuksesan, mereka akan mencari jalan, mencari cara bagaimana mereka bisa belajar dari orang-orang yang sudah sukses dan belajar mempraktikkannya dalam kehidupan mereka sehari-hari, sehingga mereka juga bisa mendapatkan kesuksesan. Jadi menurut saya itu harus selalu penting ya, bisa think out of the box, but execute inside the box, berpikir kreatif, mulai dari hal yang kecil dan pantang menyerah.